Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam laga lanjutan Liga Champions Asia 2023, hari ini Selasa 19 September 2023 yang mempertemukan Johor Darul Takzim menghadapi Kawasaki Frontale pukul 8.00 waktu Malaysia. Berikut 11 pemain pertama yang diturunkan oleh Johor Darul Takzim. Sihan, Davis, Afi, Jordi Ahmad, Hong, Bertson, Peros, Muniz, Oscar, Hiberti, Arif Aiman. Berikut daftar 11 pemain pertama yang diturunkan oleh Kawasaki Frontale. Jung Sung Ryong, Mick Yemani, Kota Takai, Shintaro Kurumuya, Kyohei Nomer Jato, Yasuke Wakizaka, Jao Sakmit, Tatsuki Seko, Akihiro Lenaga, Shin Yamada, Taisei Miyashiro. Itulah daftar pemain yang diturunkan oleh kedua kesebelasan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.